Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan ini saya akan coba membuat video tutorial mengenai cara menyeting HT Lupak tipe T1088 untuk dapat terhubung dengan radio pancar ulang. Di depan saya sudah terdapat radio Lupak T1088. Ini merupakan HT jenis triband di mana memiliki power maksimal 10 watt dan terdapat 3 tingkatan power, low dengan kekuatan 1 watt, middle 5 watt dan high 10 watt. Oke, langsung saja kita akan menyeting radio HT Lupak ini agar dapat terhubung dengan radio pancar ulang RPU. Sebagai contoh, pada kesempatan ini saya akan mempergunakan radio pancar ulang radio antar penduduk Indonesia RAPI di frekuensi RX atau receiver di 143,550 MHz dan frekuensi TX atau transmit di 142,000 MHz dengan tune standar 88,5. Permulaan yang harus kita lakukan adalah menghidupkan radio HT Lupak ini dengan memutar tombol volume di bagian atas ke arah kanan. Terlihat HT-nya sudah menyala. Nah, untuk men-settingnya, pastikan HT bekerja pada mode VVO. Ini sudah di VVO. Kalau mode memory, yaitu dengan menekan tombol MR garing C. Nah, ini kalau bekerja pada memory, terlihat ada nomor memorinya di sebelah kiri. Untuk mengembalikannya dengan menekan kembali tombol MR dari C. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan RX-nya di 143,550 MHz. Nah, HT Lupak ini sistemnya menggunakan offset, jadi kalau kita ingin menginput TX-nya berarti ada selisih 1,55 MHz. Nah, untuk menyetingnya adalah kita tekan tombol menu, terus kita arahkan ke menu offset di menu nomor 11. Tapi sebelum ke menu offset, kita terlebih dahulu ke menu frekuensi. Ini adalah offset frekuensi dan memasukkan frekuensi selisihnya tadi di 1,550 dengan cara menekan tombol menu lagi. Kita masukkan 0,1550. Ini didapatkan dengan cara mengurangi frekuensi RX dengan TX. Nah, setelah itu kita pindahkan kembali ke menu 11 offset, kita tekan menu, kita aktifkan min karena frekuensi TX itu lebih rendah. Jadi kita RX dengan frekuensi selisihnya tadi 1,55, sehingga hasilnya adalah frekuensi TX di 14,200 MHz. Ini kita arahkan dengan menekan tombol panah ke atas hingga ada tanda minus. Kalau sudah selesai, kita keluar dengan menekan tombol clear untuk memastikan sudah
tersetting frekuensi TX-nya melalui offset tadi ya, selisih tertekan di titik ini sudah terlihat. Ketika ditekan, hati ini bekerja pada frekuensi 14200. Namun tune-nya belum terpasang. Nah, untuk menyeting tune ini caranya adalah dengan menekan tombol function yang terletak di bawah tombol clear, function F garing B, terus kita tekan keypad 8. Di situ ada T strip T ya, transmit tune ya, karena RPU-nya bekerja dengan cara kita mengirimkan tune dulu untuk membuka saat transmit ya. Nah, untuk HT Lupak ini cara memasukkan seperti tadi ya. Caranya untuk memasukkan tune adalah dengan cara menekan tombol function dan keypad T strip T, terus kita arahkan ke frekuensi 8,5 kHz, terus kita tekan tombol menu. Nah, tune sudah tersimpan dengan ditandai ada di sini CT. Di pojok atas di samping signal ya. HT ini sudah dapat terhubung dengan RPU. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah cara menyimpannya ke memori. Cara menyimpannya ke dalam memori, caranya adalah dengan menekan tombol function memory, terus kita arahkan anak panah ke tujuan memori yang akan kita simpan. Sebagai contoh di memory 5 akan terlihat lokasi memorinya akan bergerak-gerak ke arah nomor yang akan kita simpan, ke nomor memori yang akan disimpan. Terus kita tombol kembali, tekan tombol MR sampai mode dari mode VVO berpindah ke mode memori. Nah, sekarang frekuensi yang telah kita setting telah tersimpan di memori 5. Demikianlah tutorial saya berkenaan dengan cara menyeting HT Lupak T1088. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.